Mari bergabung dengan Master Marine 1 juta video dunia maritim untuk mengenal dunia maritim. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Share dan like. Hai guys, kembali lagi di channel Master Marine. Master Marine berbagi pengalaman. Saya ucapkan terima kasih kepada para subscriber yang sudah subscribe channel Master Marine dan bagi para viewers yang sudah menonton channel Master Marine. Bagi Anda yang belum subscribe, langsung saja subscribe karena akan banyak video yang akan Master Marine bagikan buat teman-teman sekalian. Semoga video yang Master Marine akan selalu bagikan selalu bermanfaat buat teman-teman sekalian. Oke, kali ini Master Marine akan berbagi pengalaman mengenai tugas dan tanggung jawab ABK kapal ya, sesuai dengan jabatannya masing-masing. Tugas ini Master Marine sampaikan berdasarkan prosedur SMK atau sistem manajemen keselamatan yang berada di atas kapal. Oke, kali ini yang akan kita bahas adalah tugas dan tanggung jawab masinis 2 di kapal. Tugas dan tanggung jawab masinis 2. Ya. Masinis 2 di bawah pimpinan masinis 1, ya guys ya, mempunyai tugas yakni 1, melakukan tugas jaga di kamar mesin pada waktu berlayar. Ya guys ya. Yakni masinis 2 setara dengan mualim 2 yakni jaga jam 12 sampai 4 pagi. 0400 atau 20 atau 24 ya 00 sampai dengan 0400 ya. Yang kedua ialah memelihara motor bantu dan perlengkapannya ya. Jadi motor bantu dan perlengkapannya menjadi tugas dan tanggung jawab masinis 2. Yang ketiga ialah mengisi engine logbook ya, mengisi buku harian engine dengan masinis 1. Yang keempat ialah bertugas sebagai koordinator pengadaan bahan bakar minyak. Ya. Yang kelima ialah melaporkan pemakaian bahan bakar minyak dan minyak pelumas kepada KKM. Ya. Yang keenam ialah bertanggung jawab terhadap penyimpanan ya, dan pemeliharaan suku cadang. Jika terdapat kekurangan, ya, bisa membuat permintaan dan dilaporkan kepada masinis 1 atau KKM. Ya. Yang ketujuh ialah bertanggung jawab terhadap perawatan kompresor, ya, kompresor, mesin-mesin di dek dan mesin-mesin hidrolik. Nah, itu tugas tanggung jawab daripada masinis 2. Yang kedelapan ialah membantu masinis 1 membuat laporan inventaris mesin. Itu adalah tugas dan tanggung jawab daripada masinis 2.